وَهِيَ رَابِعُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الْأَمْوَالِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا. Dan adapun zakat, wahia yaitu merupakan rabi'u arkanil Islam, yang keempat daripada rukun-rukun Islam itu adalah zakat. Karena zakat itu termasuk di antara rukun Islam yang lima, yaitu yang nomor empat, maka setiap orang Muslim yang mengingkari akan kewajiban menunaikan zakat, dia bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Karena banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan wajibnya berzakat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, wahai Muhammad, itu ajakan dari Allah kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amwalihim, daripada harta-harta mereka, yaitu umat Islam, shadaqatan, sebagai shadaqah, tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, engkau sucikan mereka dengan apa sedekah tadi, untuk zakihim biha, dan engkau bersihkan mereka. Artinya sedekah yang dikeluarkan oleh orang Muslim itu adalah pensucian, pembersihan bagi harta benda dan bagi jiwanya. Oleh karenanya, pengertian zakat secara bahasa adalah annama'u wa tathhir. Itu arti zakat secara bahasa. Annama'u wa tathhir. Annama artinya adalah tumbuh berkembang. Wa tathhir, tathhir adalah pensucian. Kenapa zakat itu dikatakan annama'u, tumbuh berkembang? Karena zakat itu akan membuat harta kita bertambah berkah dan bertambah melimpah ruah, bukan malah berkurang. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad." Tidaklah berkurang harta daripada bersedekah, tetapi ia justru malah bertambah. Nabi ulang-ulangi sebanyak 3 kali supaya kita umatnya yakin. Padahal andai kata Nabi menyebutkannya sekali saja, orang mukmin yang kuat imannya sudah percaya. Tetapi Nabi menyebutkannya dan mengulang-ulanginya sampai 3 kali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan beliau untuk meyakinkan kepada kita bahwa harta itu apabila disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, tidak mengurangi, justru malah menambahkan yang ada itu menjadi lebih banyak lagi. Makanya zakat secara bahasa adalah annama'u, tumbuh berkembang. Harta kita tadi menjadi tumbuh berkembang. Saya pernah dengar dulu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu pernah mengatakan, kata beliau, apabila kalian bersedekah, mengeluarkan zakat atau bersedekah sunnah, lalu kalian menjadi melarat atau miskin, kencingi saya, kata beliau. Silahkan kencingi saya, gak masalah. Kalau memang kalian bersedekah atau berzakat lalu jatuh miskin, artinya tidak ada sejarahnya orang yang bersedekah di jalan Allah,
orang yang menunaikan zakat itu menjadi melarat atau menjadi miskin. Itu tidak ada sejarahnya seperti itu. Pasti setiap orang yang menunaikan zakat dan sedekah sesuai pada tempatnya itu akan tambah berkah hartanya. Jadi tidak ada sejarahnya orang kaya yang rajin bersedekah menjadi melarat. Tetapi orang kaya yang suka berpoya-poya, orang kaya yang suka menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya, lalu kemudian melarat, bangkrut dan jatuh miskin, itu sering kita dengar riwayatnya. Sering sekali itu terjadi. Sebentar Allah Ta'ala kalau ingin merubah nasib seseorang ketika dia selalu bermaksiat kepadanya, untuk dari kaya menjadi melarat. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ. Itu bukanlah ringan, bukanlah sulit bagi Allah. Sangat ringan, sangat mudah sekali. نَعُوذُ بِاللَّهِ. وَالتَّطْهِيرِ. Dan pembersihan. Harta manusia di saat dia sedang bekerja, bermuamalah, bertransaksi, mungkin di antara cara melaksanakan transaksi jual belikah, utang piutangkah, atau mungkin investasi, qirat, mudharabah, ada yang keliru, ada yang tidak memenuhi syarat, sehingga penghasilannya bercampur dengan yang syubhat. Ada yang halal, ada yang syubhatnya juga. Nah, biar semua yang syubhat, yang tidak jelas itu menjadi suci, maka keluarkan zakatnya. Sehingga zakat itu akan menambah keberkahan pada harta dan mensucikannya dari yang kotor-kotor. Bersih harta kita. Kalau harta sudah bersih, maka dia akan berkah. Bukankah itu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta dibelikan, diberikan, dikaruniakan rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rezeki yang halal, yang baik dan berkah. Ya, salah satu di antara caranya supaya rezeki, harta benda yang kita miliki itu berkah, keluarkan zakatnya. Keluarkan sedekahnya. Justru malah apabila kita tidak mengeluarkan hak harta yaitu zakat, harta kita yang ada itu terancam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma talifa malun fi barrin wa bahrin illa bihabsiz zakah." Tidaklah rusak harta benda itu di lautan atau di daratan melainkan disebabkan menahan zakat. Yang bekerja di daratan, punya kebun sawit, punya kebun karet, punya sawah, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Kadangkala sawahnya diserang oleh hama, atau karetnya, atau sawitnya belum sempat dipanen, lebih dulu dipanen oleh maling. Bisa jadi penyebabnya adalah kamu sendiri yang tidak pandai mengeluarkan zakatnya. Ya, sebelum menyalahkan maling, salahkan diri kamu dulu. Maling salah, ya memang salah maling. Siapa bilang maling benar? Ya, namanya maling pasti salah. Tetapi sebelum menyalahkan dia, salahkan diri kamu dulu. Barangkali kamu tidak pernah berzakat. Ah, mendapat penghasilan, wah senang, disimpan, ditabung, gak pernah dia memperhitungkan hartanya itu apakah sudah sampai senilsaf dan kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Dia tidak pernah memikirkan hal tersebut sehingga hartanya itu rusak di daratan ataupun di lautan. Yang bekerja ikan di kapal, mengambil ikan di laut, bisa jadi itu semua rusak dan tidak menghasilkan apa-apa. Datang ribut, kapalnya karam, na'udzubillah, itu disebabkan dia tidak menunaikan zakat. Sehingga dalam riwayat lain disebutkan, ma khalatatiz zakatu malan illa afsadathu. Tidaklah zakat itu bercampur dengan harta kecuali dia akan merusaknya, menggerogotinya. Hati-hati, kita punya harta banyak di rumah, kira-kira ada enggak hak yang wajib dizakati dari harta kita itu sementara kita masih belum mengeluarkannya?
Jika ternyata ada dan kita tidak tetap tidak mengeluarkannya, maka hak harta zakat tadi itu akan merusak harta kita yang ada. Kenapa? Kamu tidak mengeluarkannya. Makanya keluarkan zakat itu biar hartamu berkah dan terus berkembang, dan ia akan menjadi suci dari yang syubhat-syubhat tadi. Itu ternyata penyebabnya, tapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Dia cuma lalai dengan menumpuk hartanya. Alhaakumut takatsur. Lalai dengan takatsur, menumpuk dan menimbun harta. Dia lupa ada di dalam hartanya itu hak fuqara dan masakin. Hak orang-orang fakir, hak orang-orang miskin. Dia tidak sadar. Dia pikir itu punya dia. Na'udzubillah, banyak yang seperti itu. Sebab tidak menunaikan zakat bukan hanya hartanya rusak atau usahanya bangkrut saja. Saya punya uang banyak, usaha sukses dan maju, walaupun saya tidak mengeluarkan zakat. Ya mungkin, tapi kamu pasti penyakitan. Uangnya ada, usahanya tetap lancar, tapi kamu penyakitan. Kadang-kadang di situ Allah Ta'ala memberikan teguran, penyakitan, sehingga pergi berobat ke situ kemari, tapi tidak kunjung sembuh. Dia tidak sadar bahwa itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam hartanya itu terdapat zakat, sementara dia tidak mengeluarkannya. Oleh karenanya di dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati orang-orang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Kalau obat secara medis tidak mempan, ke situ kemari bahkan sampai ke luar negeri, maka introspeksi diri, evaluasi diri, apa kira-kira yang kurang dalam agama saya? Oh, mungkin saya tidak berzakat. Nah, itu sebabnya. Keluarkan zakatnya. Insyaallah penyakitmu akan sembuh. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbohong. Apa yang beliau sampaikan itu pasti benar. Jadi fadilat menunaikan zakat, pertama harta kita bukan malah berkurang, justru sebaliknya bertambah berkah. Yang kedua, dia akan suci daripada yang syubhat-syubhat yang samar-samar. Yang ketiga, harta kita akan dilindungi oleh Allah daripada kehancuran, daripada kerusakan. Yang keempat, kita yang menunaikan zakat akan sembuh dari penyakit-penyakit. Akan sembuh daripada segala macam penyakit. Itu hebatnya bersedekah. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Maka wajib atas setiap orang muslim untuk mengetahui macam-macam harta yang wajib di dalam zakat. Harus kita ketahui apa saja harta yang wajib di zakat itu. Maka di sini beliau menyebutkan wahiyan na'amu, ia adalah na'am. Apa itu na'am? Na'am itu adalah binatang ternak. Itu wajib dizakati. Tetapi binatang ternak yang dimaksud adalah tiga macam. Pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi atau kerbau, itu satu jenis. Kemudian yang ketiga adalah kambing, baik itu kambing biasa ataupun domba atau kibas, sama. Itu adalah tiga macam jenis hayawan atau binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selain daripada tiga macam ini, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Saya ternak angsa, Bib. Apa wajib zakat angsa? Enggak wajib zakat angsa. Saya beternak bebek, wajib enggak zakat bebek? Enggak wajib. Saya beternak ayam, ayam potong. Iya,
sekarang lagi rame-ramenya usaha ayam potong. Apakah wajib saya mengeluarkan zakat? Ya, enggak wajib untuk zakat ternaknya. Tapi uang hasil menjual binatang-binatang unggas tersebut tetap wajib kamu keluarkan zakatnya nantinya. Itu disebut dengan zakatul mal, zakat harta, bukan zakat na'am lagi. Karena zakat na'am itu hanya tertentu kepada tiga jenis hayawan, unta, sapi, dan kambing. Selain dari yang tiga ini, tidak ada binatang ternak yang wajib dizakati. Hanya saja hasil menjual binatang ternak selain yang tiga ini, seperti beternak ayam, bebek atau angsa tadi, atau ikan, nila, apalagi itu, lele, patin dan sejenisnya, uang hasil menjual itu wajib dizakati nantinya. Paham? Nah, kalau na'am itu hanya tiga, dan yang wajib dikeluarkan bukan duit, memang binatang ternaknya. Unta. Jika seseorang sudah memiliki 5 ekor unta, orang Arab ini, bukan orang Indonesia. Soalnya di Indonesia nggak ada unta, adanya burung unta mungkin. Burung unta nggak wajib dizakati. Unta, kalau sudah sampai 5 ekor, itu sudah sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa dalam 5 ekor unta? 1 ekor kambing. Yang wajib unta, kok kambing ini keluarkan? Ya begitulah hukum agama. Terima aja. Kenapa protes? Nah itu, jadi 5 ekor unta, 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Kalau itu adalah kambing ma'az, itu kambing biasa, kambing kacang kata orang. Atau jaz'atud dhonin, yaitu kambing yang berumur setahun jika itu adalah kambing domba. Kambing yang berumur setahun jenis domba atau kambing yang berumur 2 tahun jenis ma'az, kambing biasa, itu disebut dengan syah. Jadi syah itu artinya kambing. Siapa nama kamu? Surian Syah, suri kambing. Ya begitu bahasa Arab, syah itu kambing artinya. Tapi bahasa Persia kalau enggak salah, syah itu artinya raja. Jadi Surian Syah, kalau bahasa Arab Surian kambing. Tapi kalau bahasa Persia Surian raja. Makanya oh ada di sini ya? Kalau berarti bahasa Persia aja. Jangan bahasa Arab. Ya, kacau nanti kalau bahasa Arab. Bahasa Persia bagus. Makanya Sahin Syah. Itu menamakan anak dengan nama Sahin Syah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena makna Sahin Syah itu adalah Malikul Muluk, raja di atas raja. Malikul Muluk itu kan Allah. Kenapa kamu menamakan anakmu dengan raja di atas raja? Seakan-akan dia menyerupakan dengan Allah. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Walaupun itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya Malikul Muluk. Karena Syah itu artinya raja. Tenang aja, ada bahasa Persia. Begitu. Jadi kemudian berapa lagi? 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. 20 ekor unta, 4 ekor kambing. 25 unta baru. Kalau 25 unta sekarang. Unta namanya bintu makhat. Bintu makhat itu unta yang baru dilahirkan, kemudian ibunya mau hamil lagi. Nah. Dan seterusnya. Masih ada lagi apa namanya? Bilangan-bilangan lain berbicara tentang unta. Tapi menurut ulun untuk unta mungkin tidak terlalu begitu penting di daerah kita, karena di daerah kita tidak ada yang beternak unta. Untanya yang tidak ada, karena memang habitatnya tidak mendukung. Kalau kita beternak unta di sini mungkin tidak panjang umurnya. Ya, karena habitatnya tidak mendukung, bukan habitat unta di daerah kita sini.
Kalau sapi banyak, kalau kambing banyak, kalau kuda, kuda juga ada, ya sebagian. Nah, tapi kuda tidak termasuk hayawan yang wajib dizakati. Al-Baqar atau Baqarah, sapi. Baqar, sapi pertama kali nisab wajib mengeluarkan zakat ketika ia berjumlah 30 ekor. Kalau sapi sudah berjumlah 30 ekor, maka yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor sapi yang disebut dengan tabi', yaitu berumur setahun masuk 2 tahun. Itu kalau 30 ekor kita punya sapi, ini juragan-juragan sapi ini. Kalau sudah punya 30 ekor sapi dan berlalu satu haul, satu tahun dari sejak memilikinya dan berjumlah 30 itu berlalu satu tahun, keluarkan zakatnya. Apa? Satu ekor anak sapi yang berumur setahun masuk 2 tahun. Kemudian jika ia memiliki 40 ekor sapi, maka yang wajib dikeluarkan adalah musinnah, sapi betina yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Nah, ini sapi yang biasa digunakan untuk kurban ini. Umur 2 tahun masuk 3 tahun itu sapi kurban, sapi akikah itu. Nah, itu adalah bagi orang yang memiliki 40 ekor sapi. Kemudian di setiap 30-nya satu ekor tabi' dan di setiap 40-nya satu ekor musinnah. Jadi kalau pian memiliki 70 ekor sapi, 70 itu ada 40, ada 30, ya kan? 40-nya keluarkan musinnah, 30-nya keluarkan tabi'. Berarti dalam 70 itu yang dikeluarkan satu ekor musinnah dan satu ekor tabi'. Karena di situ ada 40 dan ada 30. Kalau 75 masih begitu. Yang 5 itu disebut waqas namanya. Waqas itu adalah pemisah jarak antara nisab kepada nisab berikutnya. Waqas namanya. 76 masih begitu, 77 masih begitu, 79 masih, sampai 80 apa yang dikeluarkan? 80 apa yang dikeluarkan? Dua ekor musinnah. Kenapa? Karena di dalam 80 ada 40. Jadi dua ekor musinnah sapi betina yang berusia 2 tahun masuk 3. Kalau kita punya 110, berapa yang dikeluarkan? 3 ekor, apa aja? Musinnah 2, kemudian tabi' 1. Iya. Kalau kita punya 120, berapa? 3 kali 40. Ayo, 120. Ada 2 alternatif. Karena dalam 120 itu ada 34 biji. Kalau 34 kali, berarti 34 kali bisa mengeluarkan 4 ekor tabi'. Nah, pilihan kedua, di dalam 120 itu ada 340. Berarti bisa mengeluarkan 3 ekor musinnah. Pilih, silahkan pilih. Begitu seterusnya. Paham ya cara menghitungnya? Itu untuk sapi atau kerbau. Sapi dan kerbau sama jenisnya. Kemudian jenis hayawan yang ketiga yaitu kambing. Kambing pertama kali nisab adalah kalau berjumlah 40 dan berlalu satu haul, satu tahun. Berarti kalau kita masih memiliki 10 ekor kambing atau 20 atau 30 atau 35, bahkan belum ada yang wajib dikeluarkan. Kecuali ketika dia sudah mencapai 40 ekor dan berlalu satu tahun, maka sekarang wajib kita keluarkan satu ekor syah. Apa tadi syah? Kambing biasa yang berumur 2 tahun. Atau kambing domba besar yang berumur 1 tahun. Boleh. Kalau berjumlah 40.
Kemudian kalau berjumlah 80 berapa? Hah? Kata siapa dua? Masih satu. Berjumlah 100 masih satu. Berjumlah 120 masih satu. Pas berjumlah 121 baru dua. Banyak ya. Banyak yang kita miliki daripada yang dikeluarkan. Subhanallah. 121 baru 2. 122 masih 2. 150 masih 2. 200 masih 2. Subhanallah. Jadi kalau 200 ekong itu kita keluarkan 2 ekong, punya kita berapa? 180, lebih banyak punya kita daripada fuqara dan masakin. 201 baru 3 ekor. 201 baru 3 ekor. Kemudian sampai kepada 300 berapa tadi? Kemudian setiap 400 ya, setiap 400 4 ekor. Sudah, kita ambil kesimpulannya aja langsung. Setiap 400 4 ekor. Setelah itu kan tadi 3 ekor ya, sampai 201. 300 sampai 400 jadi 4 ekor. Setelah 400 itu setiap 100-nya seekor, 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 seekor. Setelah 400. Berarti kalau 500 berapa? 600? 700? 7 ekor. Kalau 750? Hah? Masih 7. 790? Masih 7. 800? 8 ekor. Seterusnya sampai 100-100. Paham? Jadi begitu cara menghitung kambing. Jadi apa? Lebih banyak yang kita miliki daripada yang dikeluarkan. Itulah zakat na'am. Zakat binatang ternak. Wan naqdani dan naqdan. Naqdan itu adalah emas dan perak. Emas dan perak itu juga termasuk harta yang wajib dizakati. Emas zakat nisabnya itu mulai wajib dikeluarkan zakatnya sekitar 84 gram. Perak itu sekitar lupa saya. Yang jelas kalau bahasa Arabnya itu mi'ata dirhamin, 200 dirham. Tak tahu kalau di ukur dengan gram ya untuk perak. Tapi kalau emas itu 20 mithqal, 20 mithqalan, 20 mithqal. 20 mithqal itu sekitar 84 gram. Kalau perak 200 dirham. Kalau digramkan lupa saya. 577 apa gitu. Takut salah, saya lupa. Nanti saya murojaah lagi. Untuk nisab perak, kalau untuk nisab emas yaitu tadi 20 mithqal atau sekitar 84 gram kalau dalam hitungan gram. Kalau perak tadi 200 dirham. Enggak tahu kalau dihitung dengan gram. 577 atau 519, 577 kalau enggak salah. Nanti saya mau merojah lagi nanti ya, takut salah. Yang jelas untuk emas dulu adalah 20 mithqal sama dengan 84 gram. Kalau kita punya emas yang bukan perhiasan, maksud perhiasan di sini adalah yang biasa dipakai oleh istri kita, bukan kita. Laki-laki enggak boleh pakai emas, haram hukumnya. Iya. Dilarang bagi lelaki memakai emas. Baik itu gelang ataupun kalung atau cincin. Gak boleh laki-laki pakai emas. Karena emas itu khusus untuk perhiasan wanita.
Sebahagian ahli medis ada meneliti, wallahu a'lam, yang jelas mereka ada meneliti bahwa emas ini murni, memang murni dari hasil tambang yang ditemukan di dalam tanah, sehingga dia itu hidup dan dia bisa memasukkan virus ke dalam pori-pori seseorang. Jadi kalau laki-laki yang memakai emas, bahaya, sebab ada virus atau yang keluar dari emas itu masuk ke dalam pori-pori dan bisa membuat tubuh kita berbahaya. Orang kaya laki-laki pakai kalung emas, pakai gelang emas, stroke. Ya. Pakai emas, cincin emas. Apa? Jantungan. Bisa jadi emas itu menjadi penyebab penyakitnya. Nah, kalau perempuan kenapa, Beb? Apa enggak sakit dia? Nah, perempuan beda dengan laki-laki. Kenapa? Perempuan ada mengalami menstruasi, datang bulan. Jadi katanya virus yang masuk ke pori-pori wanita itu akan hilang ketika dikeluarkannya melalui darah datang bulan. Itulah kenapa hikmah dibalik dilarangnya laki-laki memakai emas dan diperbolehkan wanita memakai emas. Subhanallah. Nah, kalau laki-laki nggak ada haid, nggak ada datang bulan. Mana ada laki-laki datang bulan? Gawat laki-laki datang. Ya, sehingga virus itu akan terkurung di tubuh dan akan membuat apa namanya kita terkena penyakit. Ini bukan virus COVID, bukan virus emas ini. Hati-hati. Ya, tapi kalau perempuan itu akan hilang melalui menstruasi, masa haidnya. Ketika itu apa namanya masuk ke tubuhnya pas dia datang bulan hilang. Makanya perempuan boleh memakai perhiasan berupa emas, laki-laki tidak boleh. Luar biasa ya. Padahal Nabi tidak menjelaskan apa akibatnya. Beliau hanya melarang saja. Tetapi ternyata di balik larangan itu pasti ada hikmah. Itulah bukti sayangnya Rasulullah SAW kepada umat. Cari aja di agama lain, gak ada yang seperti itu. Hanya agama Islam yang melarang penganutnya, khususnya yakni para kaum lelaki, memakai emas. Tapi boleh bagi kaum wanita, karena wanita bisa mengeluarkan virus itu melalui darah haidnya, sehingga dia aman. Laki-laki kalau mau mengeluarkan darah kotor harus dibekam. Ya, kalau kamu mau rajin membekam. Bekam itu tidak mesti, ya, kecuali kita yang mau membekam. Kalau datang bulan pasti gitu. Dan ingat, yang dimaksud dengan perhiasan yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah perhiasan yang tidak berlebihan. Kalau perhiasan itu dianggap israf berlebihan, bagaimana tolak ukurnya? Tolak ukur perhiasan itu dianggap berlebihan adalah ditinjau dari segi keadaan wanita itu. Artinya dari segi perekonomian dan kasta atau derajat wanita itu dibandingkan dengan wanita-wanita yang sepadan dengan dia, kira-kira kalau dia memakai perhiasan lebih dari 20 gram dianggap berlebihan enggak? Menurut atau di mata wanita-wanita yang sebaya dengan dia. Kalau itu dianggap berlebihan, 20 gram untuk wanita sekelas dia, sesuai dengan kastanya, sesama wanita yang sepadan dengannya, itu dianggap berlebihan, maka yang lebihnya itu haram hukumnya. Ham, jangan mentang-mentang wanita lalu semaunya memakai emas. Gak boleh, tetap ada batasannya. Jangan mentang-mentang perempuan boleh memakai emas lalu dia semena-mena. Di tangan kanan set sampai siku. Tangan kiri sampai siku. Lehernya ini 20 gram, gini-gini. Iya. Yeah. Jadi kalau jalannya begini kayak robot. Haram. Kenapa? Karena itu israf berlebihan. Nah, perhiasan yang sudah dianggap berlebihan
tidak bisa menghalangi wajibnya zakat. Tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ini ada yang ingin mengakal-akali. Bisi emas satu kaleng apa tuh? Kongguan. Satu kaleng kongguan, subhanallah. Jadi dia setiap hari dipakai ganti-gantian biar dibilang perhiasan, jadi enggak wajib zakat. Salah. Tetap wajib zakat. Satu kongguan itu bukan gram lagi, kilo itu. Berapa kilo itu emasnya itu? Iya. Satu kaleng kongguan. Jadi nanti kalau mau acara pengantenan, emasnya yang ini dipakai. Kalau ada hajatan, cincin yang ini dipakai. Kalau lagi sedang ada kematian, yang ini, kematian sempat aja pakai emas. Subhanallah. Apa? Tujuannya supaya ini dianggap perhiasan semua, lalu tidak wajib berzakat. Siapa bilang tidak wajib? Tetap wajib. Kenapa? Karena itu dianggap israf, sudah banyak, sudah dianggap berlebihan. Wajib dikeluarkan zakatnya. Itu bukan hanya 84 gram. Berapa kilo itu? Wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? Yaitu 1/4, 1/10-nya. 2,5%. Rubu' usyur bahasa Arabnya. Rubu' usyur 1/4, 1/10. 2,5% bahasa sekarang. Ya. Rubu' usyur 1/4, 1/10. Bagi 4, bagi 10. 100 bagi 4 berapa? Enggak. 100 bagi 4? 25. Nah, 25 bagi 10 berapa? 2,5 kan? Nah itu. Ya 2,5% itu 1/4, 1/10. Bagi 4 bagi 10, 2,5%. 100 bagi 4, 2,25. Bagi 10, 2,5. Jadi, kalau punya 100 gram emas, wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Berarti berapa? 2,5 gram. Artinya 2 gram setengah. Nah, karena dahulu orang bermuamalah pakai dinar, dan dinar itu emas. Juga bermuamalah pakai dirham. Dirham itu perak. Maka mereka mengeluarkan langsung dengan emas dan peraknya. Tapi karena sekarang kita bermuamalah, berinteraksi dan bertransaksi dengan menggunakan uang, maka yang kita keluarkan jangan emas 2,5 gram lagi, uangnya saja. Berapa 2 gram setengah itu sekarang? 1 gram berapa sekarang emas? 600 ribu. 2 gram 1.200.000. Tambah setengah gram lagi, berapa berarti? 1.500.000 kan? 1.500.000. Iya, 1.500.000 kamu keluarkan zakat emas yang berjumlah 100 gram. Atau uang kamu mencapai nilai emas 100 gram. Berapa kira-kira uangnya berarti itu? Hah? Kalau 1 gram 600 ribu berarti 100 gram berarti berapa? 60 juta kan? 600 ribu 1 gram. Kali 100 berarti 60 juta. Oh, ini emas berapa? 900 sekarang. Ya, 900. Perempuan yang tahu biasanya ini. Bapak-bapak kurang tahu. Betul enggak 900? 800 ya. 800. Berarti kalau 800.000 1 gram kali 100 gram berapa? 80 juta berarti ya. Nah, keluarkan 2,5% 80 juta. Berapa? 80 bagi 4 berapa? 80 bagi 4 berapa? 20 bagi 10 berapa? Berarti yang dikeluarkan 2 juta. Itu kalau punya uang 80 juta. Jadi uang itu dianggap emas. Nah, kalau kita punya uang kadar 84 gram emas, berapa itu? Kalau 800 ribu kali 84 berapa? Berapa? 67,2. Iya, 67 juta ya. 67.200. Anggap 67.200 itu kalau kita punya rupiah di rumah sana, 67.200 sudah wajib zakat itu. Zakat emas. Iya.
apalagi yang punya uang 100 juta, apalagi yang punya uang 200 juta, apalagi yang punya uang 1M tuh, keluarkan zakatnya. Biasanya semakin banyak nominalnya semakin berat mengeluarkan zakat. Kata Imam Haddad, kalau tidak mau bersedekah dengan harta yang sedikit, apalagi nanti kalau sudah banyak. Banyak orang kadang yang salah paham. Ketika dia punya uang sedikit gak mau bersedekah, nanti kalau saya sudah jadi orang kaya baru saya bersedekah. Loh, kamu waktu punya uang sedikit saja gak mau bersedekah, apalagi nanti jadi orang kaya, orang sukses, tambah gak mau bersedekah. Hati-hati. Tambah sayang. Ngangkat air satu ember aja gak bisa, apalagi satu tank. Jadi biasakan bersedekah dari punya uang sedikit dulu. Ya kita punya uang sedikit ya sedikit juga sedekahnya, gak apa-apa. Nanti kalau sudah banyak, insya Allah kita akan terbiasa bersedekah. Ini sedikit aja gak mau bersedekah. Ah, gak usah sedekah, mak. Gak usah, bu, gak usah. Nanti kalau sudah jadi orang kaya, begitu. Wah, nanti kamu jadi orang kaya, paling pelitnya manusia. Hati-hati. Paham? Jadi begitu. Zakat perak ini antara 588 gram, ya, kalau gak salah. Sekitar 588 gram atau 577 gram gitu. Itu zakat perak gitu. Perak berapa sekarang? 1 gram. Murah perak, cuma 20 ribu. Iya, 20 ribu. Kalau perak 1 gram 20 ribu, oh iya, jual emas ya. Pantes tahu harganya. 20 ribu 1 gram kali 577. Berapa? 577, berapa? Berapa? 20 ribu kali 577 berapa? Berapa? 11.500. 11.550. Nah, kalau yang mau ingin cepat menunaikan zakat, ikut di perak. Berarti kalau uangnya 11 juta berapa tadi? 550, sudah wajib berzakat. Ikut perak. Ya, 2,5% ya sedikit juga, enggak banyak. Ya, anggap misalnya 15 juta kita genapkan. Berapa 2,5%-nya 15 juta? Hah? Berapa? Hah? Berapa? 15 juta 2,5%-nya berapa? 75.000. Ah, 375.000. Nah, tuh, cuma 375.000. Ya, mulai dari sedikit dulu dah. Ikut perak lebih bagus, lebih cepat kita berzakatnya. Berarti lebih cepat juga berkahnya harta kita. Lebih cepat juga sucinya harta kita. Jangan nunggu 60 juta tadi, kelamaan. Mulai dari sekarang, berapa uang kamu? Kalau sudah sampai satu nisab, sekitar 577 gram, atau 588 gak salah, gram perak, kali 20 ribu satu gramnya, sekitar 11.550 tadi, sudah anggaplah itu nisab perak, kamu keluarkan zakatnya. Apalagi nih yang punya uang 20 juta di rumah, jangan nunggu 60, zakatkan aja, gak apa-apa, ikut di perak. Ya. Karena kita bingung, rupiah ini, uang kertas ini ikut perak apa yang ikut emas? Itu yang kita bingung. Kalau dulu kan jelas, dinar, emas, dirham, perak, jelas. Makanya miskol itu, 20 miskol itu hitungan dinar. 200 dirham itu hitungan dirham. 20 miskol hitungan dinar untuk ukuran emas. 200 dirham itu hitungan perak untuk ukuran perak. Karena dirham perak. Paham? Jadi jangan nunggu hitungan emas. Hitungan perak aja, biar cepat zakatnya. Gak banyak juga kok. Uang 11.550 yang dikeluarkan cuma 375. Lebih banyak yang tersisa daripada yang dikeluarkan. Dan itu akan membuat harta kita tambah banyak. Tambah berkembang. Akan menghilangkan penyakit kita. Dan akan menyelamatkan harta kita dari kehancuran. Kan sayang, gara-gara 375 akhirnya harta kita tidak berkah, mungkin kita akan mendapat penyakit, atau bahkan yang ada ini akan musnah. Kan sayang kayak gitu. Mending keluarkan seadanya. Saya pribadi, saya hitung harta saya dalam setiap tahun itu, mau sampai nisab emas ataupun kurang dari nisab emas, yang jelas kalau sudah melewati nisabnya perak, saya keluarkan. Ini kita bicara pribadi ya. Saya keluarkan, jangan nunggu nisab emas. Biar apa?
biar cepat berkah harta kita. Kalau seandainya orang mengatakan uang rupiah itu ngikut emas, gak ada salahnya kan kalau kita mengeluarkan zakat. Ya anggap berarti sedekah tatawu, sedekah sunnah. Kalau memang duit yang beredar di tempat kita, yaitu mata uang rupiah ini diukur dengan emas, ya kalau kita mengeluarkan masih belum sampai nisabnya, gak ada masalah. Artinya dihitung-hitung itu menjadi sedekah tatawu. Itu udah setiap tahun. Arti setiap tahun itu dari sejak kita memilikinya ya, bukan bulan Ramadan, bukan. Ini berzakat bulan Ramadan, hari raya, itu zakat fitrah. Kalau zakat harta jangan nunggu Ramadan. Kamu mulai memiliki uang bulan Rabiul Awal tahun 1441 yang lalu. Nanti bulan Rabiul Awal 1442, setahun kamu punya uang itu, keluarkan zakatnya. Belum, Beb, ini masih Rabiul Awal, masih lama Ramadan. Jangan nunggu Ramadan. Jangan nunggu Idul Fitri. Ini zakat mal, harta yang wajib kamu keluarkan. Sama juga dengan zakat na'am, binatang ternak tadi. Jangan nunggu bulan Ramadan atau bulan hari raya. Jangan. Itu yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri, zakat fitrah. Lain lagi ceritanya. Kalau zakat harta punya hitungan tahun sendiri. Perguliran dalam masa waktu setahun. Paham ya? Nah itu. Wattijaratu wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan zakat tijarah di pelajaran.